أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون artinya dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran dan kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Quran Surah Al-Mukmin ayat 18. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Nisa. Wah, Nisa ada di mana ya teman-teman? Air terjun, betul teman-teman, Nisa sedang di air terjun. Wah, Nisa kali ini mau mengajak teman-teman untuk mengenal air. Mengenal air, manfaatnya, asal air, dan juga kenapa kita harus hemat air. Wah, nanti Nisa juga mau ajak teman-teman melakukan percobaan. Gimana, seru kan? Ayo, kita ikuti berikut ini. Nah, teman-teman lihat, Nisa sekarang ada di mana ya? Di laut, benar. Siapa yang pernah main ke laut? Ayo, pasti tahu rasa air laut seperti apa ya? Asin, betul, rasa air laut itu asin. Apakah bisa diminum? Enak nggak ya buat mandi? Nah, teman-teman, Nisa mau kasih tahu nih. Sumber terbesar air di bumi ini adalah dari air laut. Tapi kenapa ya tadi di air terjun itu tidak asin? Rasanya tidak seperti air laut ini. Nah, karena adanya matahari. Matahari menguapkan air. Jadi air itu ketika diuapkan tidak ada lagi garamnya. Lalu mau tahu kan? Nah, Nisa punya ini dia, siklus air. Air laut, air sumur, air sungai, di danau, tanaman, bahkan keringat kita pun akan menguap menjadi gumpalan awan di langit. Gumpalan awan itu akan tertiup angin menuju dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi karena dingin, dia akan menitikkan air hujan. Nah, air hujan itulah yang dapat kita manfaatkan, teman-teman. Wah, Masya Allah ya, bermanfaat sekali. Untuk apa saja ya? Tentu saja untuk minum. Lalu, untuk apa lagi? Mandi, mencuci, dan juga untuk keperluan pabrik-pabrik atau industri. Wah, Masya Allah. Semoga kita dapat memanfaatkan air dengan bijaksana ya. Tidak boleh boros, kita harus hemat air. Nah, sekarang waktunya percobaan. Teman-teman dapat mengumpulkan wadah-wadah seperti botol, toples, atau tempat lainnya. Lalu menuangkan air ke dalamnya. Wah, lihat, air akan mengikuti bentuk wadahnya. Masya Allah. Berikutnya, teman-teman ambil 3 gelas berisi air ya. Gelas pertama diisi dengan gula, aduk ya. Kedua, gelas kedua diisi dengan garam. Lalu yang ketiga dengan susu. Subhanallah, air dapat berubah rasa dan warnanya. Wah, selamat mencoba ya bersama teman-teman dan bunda di kelas nanti. Selamat mencoba. Tetap semangat belajar dan menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.